Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini si Ovlog episode 2 atau part 2 ya. Bentar. Gubanko, laris, manis, praktis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah si Ovlog part 2 atau episode 2, yang mana hari ini gue pengen langsung ajak kalian semua ke kantor Gobanko. Tapi ini adalah beberapa aktivitas sebelum gue ke kantor, yaitu pertama temenin anak gue main PS3 dulu. Habis itu nanti kita langsung ke kantor, dan hari ini ada pembahasan soal ads dan produk baru gitu. Oke. Jadi teman-teman, sampai ketemu di kantor. Bye. Nah, yuk kita jalan ke kantor ya, Gogoban. Sila bener. Gelap kan? Deh. Pade, maaf ya Pade. Ini jalan kaki aja ke rumah. Ini ke kantor gue cuma jalan kaki aja. Deket banget soalnya kantor gue. Kantor gue deket banget sama rumah gue. Tempat gue. Assalamualaikum. Dom. Nah, produk ya hari ini ya. Iya. Siapa produk? Oke. Assalamualaikum. Dom. Tadi lu nanyain apaan sih, Cok? Udah bisa di lu nanyain apaan sih? Ya, Mas. Komputernya tadi udah bisa lagi? Oh, iya. Oh, kenapa sih tadi? Karena dia kayak nge-repair sendiri gitu. Oh. Terus gua cancel, gua ya, teh. Gak bisa dibatalin. Ya, kok rusak nih? Kok ini gak nyolong? Kok mati nih? Tadi nyala. Apa ya? Mati gak? Bentar. Ya, ini adalah persiapan buat menuju produksi. Ini
masih kosong tuh, kosong. Disiapin dulu kotak-kotaknya, ini juga kosong, kosong-kosong. Ini teman gue belum datang, partner gue. Ini timbangan. Ya, yang ini yang bakal diproduksi dulu nih, si miluring. Pakai topi, ntar pakai masker, pakai sarung tangan. Oke. Okay. Meja gue. Oke, ada kerjaan. Oke, di kantor yang sederhana ini mau ngapain sih gue sebenarnya? Jadi sebenarnya gue hari ini jadwalnya adalah ngecek ads yang semalam udah gue bikin. Terus review ads-nya gitu kan, bagus apa enggak, win atau enggak. Sama ya biasa mantauan anak aja. Tapi lebih kepada kerjaan gue tuh bukan mantau sih, lebih kepada ngecek senjata, itu marketing tools. Gitu teman-teman. Oke. Inilah keseharian CEO. Sebutin jadwal, sebutin tanggal. Hari ini adalah hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Udah. Oh iya, lihat ruangan gue dikit ya. Tuh. Ini stok-stok bahanku yang siap didistribusikan. Ada berapa tingkat ya? 4 tingkat. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya udah, segitu dulu CEO vlognya hari ini. Insyaallah nanti gue sharing lagi ngapa-ngapainnya aja ya. Mungkin hari berikutnya kali ya. Hari ini masih sangat belum terlalu intens banget kerjaannya, karena masih harus cuman rapi-rapiin dikit doang sih dari sistemnya. Oke. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak. Jangan lupa kalau suka di like dan komen, tanya-tanya boleh di bawah, nanti gue bisa jawab-jawabin insyaallah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang emang mendetail, bisa langsung DM gue di @hidayatnurm di Instagram gue. Oke. Sorry ada suara bisik-bisik karena emang sambil produksi di samping. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.